Jadi gini mas, saya awalnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya itu melihat bahwa di DPRD ini saat itu masih ada keterwakilan perempuan itu masih sangat sedikit. Sehingga saya mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif saat itu 2014 di partai PDI Perjuangan. Kenapa saya ambil PDI Perjuangan? Nah. Ya, karena partai PDI Perjuangan itu saya meneruskan ayah saya. Jadi mengikuti jejak, ya, mengikuti jejak sang ayah. Jadi akhirnya saya terjun ke dunia politik. Padahal keluarga saya juga yang lain, kakak-kakak, kayaknya nggak ada yang ikut di dunia politik. Waktu itu support mereka seperti apa, Bu? Ya agak-agak bener nih gitu kan. Bener nih gitu kan, karena dunia politik itu kan dikenal dengan kejam. Ya. Menghalalkan segala cara dan orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menjalani ini semua, ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang. Tergantung dari sudut mana kita melihat, dari sudut mana kita memandang. Saya ini ya bisa dikatakan apa ya, dari kecil itu senang berkesenian, musik, teater, tari, lebih banyak itu. Dulu awal-awal saya berkesenian itu saya pernah menjadi sinden. Saya pernah menjadi sinden, tapi sindennya sinden sintren. Buat masyarakat Kota Cirebon, jangan lupa like and subscribe ya di JPN Next TV. Dan jangan lupa kalian baca ya Jabar Publisher. www.jabarpublisher.com. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pembaca setia jabarpublisher.com dan pemirsa JPNX TV. Siang ini tim JP tengah berada di ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Ibu Fitria Pamungkaswati. Dan siang ini juga saya ditemani langsung oleh beliau yang ada di samping kiri saya. Pertama masuk ke sini saya kaget. Kenapa kaget? Karena saya sendiri dan tim bingung nih milih sisi atau sudut untuk syuting ini di sisi mana, karena semuanya bagus Nexter. Dan ini didesain langsung oleh Ibu Fitria. Jadi selain sebagai wakil ketua DPRD, beliau juga punya banyak bakat yang tersembunyi dan yang pastinya akan kita ulik siang ini. Halo Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Ini meskipun corona juga tetap berseri-seri wajah Nexter. Ibu panggilan itu lah kita. Ibu lagi sibuk apa nih, Bu? Kebetulan hari ini tadi saya habis rapat bamus. Badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan DPRD selama bulan Agustus. Lumayan padat agenda untuk teman-teman wakil rakyat yang lain bulan ini. Bulan Agustus ini nanti kelihatannya kita akan ada 3 paripurna. Dalam satu bulan ada 3 paripurna. Di antaranya itu paripurna mengenai apa? KUA, PPAS, kemudian juga paripurna 17 Agustus ya, GKHU Republik Indonesia dan hari jadi Kota Cirebon. Hari jadi Kota Cirebon ke 651 ya, Bu ya. Iya. Banyak sekali agenda dan kita harapkan semoga semua agenda itu tetap bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, meski suasana pandemi masih menghantui ini masuk di Kota Cirebon. Nah Ibu, berbicara soal ini Bu, soal COVID-19 itu kan di semua daerah baik nasional, provinsi maupun di tingkat daerah itu sedikit banyak berubah tatanannya Bu ya, tatanan khususnya dalam masalah anggaran Ibu. Anggaran untuk Kota Cirebon sendiri, Ibu sebagai pimpinan dewan memandang relokasi ini seperti apa Bu? Dan bisakah tetap berjalan efektif pembangunan di Kota Cirebon ini meski sudah ada relokasi? Jadi
pandemi COVID-19 ini adalah hal yang sama sekali tidak pernah kita duga, baik untuk Indonesia maupun untuk dunia. Jadi kita semua sama-sama prihatin, apalagi juga banyak korban di sini. Dan alhamdulillah Kota Cirebon saat ini sudah zona biru ya, masih zona biru. Dan untuk rekonstruksi itu sudah pasti mas, semua ada efisiensi anggaran. Karena dari DPRD sendiri kita kena dampak rekonstruksi ini sekitar 7,5 miliar. 7,5 miliar. Ya. Yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan menjadi tidak dibelanjakan untuk itu tuh. Jadi kalau untuk semua kegiatan yang ada di DPRD gitu. Kemudian kalau untuk pembangunan-pembangunan di Kota Cirebon itu pasti dampaknya juga sangat terasa. Masih ada yang di mungkin di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas nih Bu. Iya. Rekrutusinya tetap sama nggak kuotanya dengan dua dinas? Jadi untuk yang di dua dinas ini otomatis ya anggaran akan kita naikkan di dinas kesehatan. Sedangkan di dinas pendidikan ini juga terkena dampak, apalagi anak-anak sekolah ini sekarang semua sekolah di rumah. Nah itu dia. Ya. Dan apalagi sekarang itu semua menggunakan kuota. Nah, itu. Permasalahannya itu tidak semua masyarakat mempunyai mempunyai uang untuk membeli kuota. Permasalahan. Ada langkah khusus Bu atau mungkin rekomendasi dalam artian untuk menyikapi fenomena seperti itu yang betul bukan hanya di kota saja ya, termasuk sempat ada keluhan juga yang sampai menimbulkan korban di daerah lain itu sampai karena stres. Ya, untuk kebenarannya validasinya masih kita telusuri ini sendiri sesuai dan alhamdulillah di Cirebon tidak terjadi hal semacam itu. Tapi terkait soal kuota atau mungkin gadget juga ya, sebagai daya dukung untuk belajar dalam masa daring ini, Dewan punya program nggak? Nah, untuk program-program ini sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Salah satunya pembelajaran itu melalui televisi. Itu kita kerjasama dengan televisi lokal yang ada di Kota Cirebon. Untuk siaran daringnya ya, Bu ya? Iya, daringnya. Sehingga tidak melulu mengejar kuota ya, biasanya seperti itu. Oke, brilliant sekali langkahnya. Ibu berbicara soal ini Bu, Ibu juga kan selain pimpinan dewan juga orang nomor satu di DPC PDIP Kota Cirebon. Itu memang menjadi visi Ibu sejak terjun ke politik atau dilalahnya memang harus menjabat di situ? Iya. Jadi ceritanya boleh, saya cerita. Rasa sangat panjang ya. Iya, jadi gini mas, saya awalnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa. Kemudian juga saya melihat masyarakat ini saat itu 2014 ya saat pencalonan saya pertama. Sebelumnya saya itu melihat bahwa di DPRD ini saat itu masih ada keterwakilan perempuan itu masih sangat sedikit. Saat itu. Dan ibu sebelumnya belum ada background politiknya. Belum ada. Masih belia sekali ibu ya. Iya. Umur ini tapi sudah mulai politiknya. Iya. Selanjutnya. Jadi diawali oleh rasa ya maksudnya keterwakilan perempuan di dalam dunia politik itu masih sangat sedikit sekali, gender masih dipandang sebelah mata lah saya rasa. Tapi akhirnya saya melihat dari sisi sosial juga untuk memperjuangkan hak-hak dari ibu, anak ataupun sisi-sisi perempuannya ini masih sangat lakukan. Sehingga terpanggil, ya terpanggil untuk bisa ikut memperjuangkan hak-hak. Sehingga saya mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif saat 2014 di partai PDI Perjuangan. Kenapa saya ambil PDI Perjuangan? Ya. Karena partai PDI Perjuangan itu saya meneruskan
ayah saya. Jadi ayah saya ini awalnya PMI. Okay. Dan pernah menjadi anggota dewan juga dari tahun 72 kalau nggak salah ya, 1972. Siapa? Bapak Fatah Adema. Iya. Pernah jadi dewan juga. Pernah di dewan. Saat itu masih masa transisi dari PMI ke PD. PD. Berarti warisan sang ayah ya Bu ya. Jadi mengikuti jejak ya, mengikuti jejak sang ayah. Jadi akhirnya saya terjun ke dunia politik. Padahal keluarga saya juga yang lain, kakak-kakak kayaknya nggak ada yang ikut di dunia politik. Waktu itu support mereka seperti apa Bu? Ya agak-agak bener nih gitu kan. Bener nih gitu kan, karena dunia politik itu kan dikenal dengan kejam ya. Menghalalkan segala cara dan orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menjalani ini semua, ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang. Tergantung dari sudut mana kita melihat, dari sudut mana kita memandang. Dan pastinya pasca Ibu duduk di kursi wakil rakyat ini kan lebih banyak manfaat yang diserap oleh masyarakat begitu kita menjadi ibu rumah tangga. Kita niatkan dengan ibadah. Nah waktu itu Bu, ini selain ayah yang pasti menjadi inspirasi ya, ada sosok lain Bu yang mungkin mendukung atau wah saya pengen kayak gini nih, pengen kayak bapak ini, pengen kayak ibu ini. Ya, karena ya. Sikapnya begini-begini. Siapa waktu itu Bu yang inspirasi? Waktu itu ada Pak Subardi, ya Pak Subardi juga ikut membantu saya. Saat itu masih menjadi wali kota dengan ya beliau alhamdulillah bantu saya. Support. Ya. Dia juga banyak sih dari yang lain-lain ikut sangat support. 2014 ibu langsung duduk di sini. Iya. Jadi awal saya mencalonkan, alhamdulillah langsung jadi 2014. Dan ini adalah periode kedua. Dan waktu itu sebagai anggota biasa atau di jajaran pimpinan? Sebagai anggota biasa. Jadi saya ini di 2015 saya diangkat menjadi ketua PAC Harjamukti. Jadi kalau ketua PAC itu tingkatnya tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah tahun 2018 kemarin saya diangkat menjadi ketua DPC. Dan pertama itu ya, oleh Sri Kandi berjuang. Iya, itu perempuan pertama. Luar biasa. Nextar, background pengalaman Ibu Fitria ternyata sangat menginspirasi. Karena memang sosok di belakang beliau juga sangat mensupport penuh untuk kesinambungan kinerja beliau di DPR ya, dan dunia politik tentunya. Oke Ibu, ini saya boleh tahu nih Bu, terus terang saya baru ngelihat ada minuman kayak sirup campola Ibu. Tapi ternyata bukan, ini minuman khas di ruangan Ibu atau di kantor DPR atau apa Ibu? Ini Mas, kalau di ruangan saya ini karena kebetulan saya ini sering banyak tamu. Ya. Pasti. Terus saya juga suka kuliner. Ya. Saya salah satu penggemar kopi juga. Jadi saya selalu sediakan kopi dengan macam-macam kopi, kemudian ada wedang uwuh gitu kan, ini ada wedang uwuh dari Solo, khas Solo. Jadi, dan udah posisi langsung dituang aja Bu? Atau iya. Udah praktis ya? Sudah praktis. Iya. Mangga Mas, sampai diminum. Ibu juga ngopi juga Bu? Iya. Ini saya ambil kopinya, yang ini kopi. Rasanya khas sekali. Biar langsung ini ke seluruh badan. Kalau kata kameramennya JP, langsung menembus relung jiwa raga kita. Oke, Ibu, sejarah panjang sudah saya tanyakan dan dicoret nih catatan. Iya. Nah, ini Bu. Sekarang juga kan ada beberapa job desk di teman-teman dewan yang sedang digagas nih Bu dalam bentuk pansus. Yeah. Boleh dijelaskan Bu secara global mungkin ya, ada pansus apa saja dan targetannya apa? Kita ini saat ini sedang ada 3 pansus yang kita kerjakan. Okay. Ya. Kita kerjakan
yaitu pansus tentang Raperda pengelolaan badan usaha milik daerah BUMD itu oleh Komisi 2. Kemudian juga ada Raperda tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Cirebon atau biasa kita sebut dengan Perda LKK. Perda LKK ini oleh Komisi 1. Kemudian ada satu perda lagi yaitu Raperda tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman di Kota Cirebon ini oleh Komisi 3. Itu yang sedang dilakukan ya. Nah ini khusus yang LKK nih Bu, sekup kinerjanya nanti seperti apa? Apakah menyerap udah perlu belum nih personel di kelurahan seperti apa? Jadi Perda LKK ini itu membahas ya mengenai kelurahan, kemudian mengenai RW, RT mau dibentuk yang lebih tertata lagi ya, ya jadi nah kalau BUMD Bu, apa yang sedang dimaksimalkan ya Bu, potensi-potensi Bu, ya. Wisata kah? Itu semua Mas, gimana caranya PAD Kota Cirebon ini bisa meningkat? Nah, itu salah satu target utama kita ya. Komisi 2 karena kita genjot, genjot PAD kita di Kota Cirebon. Karena saat ini PAD kita ini kelihatannya menurun ya, dengan adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh ya. Gimana caranya kita bisa dilihat kembali ini kan? Ya, makanya dibentuklah pansus BUMD ini ya Bu ya. Sehingga bisa pulih ya. Nah kalau yang ini Bu, yang sarana dan prasarana umum itu? Ya, jadi itu mengatur mengenai pemukiman yang ada di Kota Cirebon ya, perumahan dan pemukiman. Kemudian sarana, prasarananya seperti apa? Nah ini juga Bu, di Kota Cirebon ini kan sedang menyambut, sebentar lagi nih, sedang menyambut untuk merayakan Dirgahayu yang ke-651. Dan ini pasti nuansanya akan sangat beda dengan tahun sebelumnya Bu ya. Karena waktu itu ada Cirebon Festival, sekarang juga kembali ke wabah yang itu, yang Corona. Akan seperti apa Bu konsep ulang tahun ini dari kacamata Dewan? Ya. Yang biasanya ulang tahun ini selalu kita rayakan dengan semarak gitu ya. Banyak berkumpul orang. Betul. Nah, saat ini kita tidak bisa melakukan. Biasanya kan kita mengundang para veteran, memberikan pesan kepada para veteran. Sehingga sekarang mungkin hanya perwakilan veteran yang kita undang. Dan sisanya mungkin akan didistribusikan ke rumah masing-masing para veteran. Nah untuk ini Bu, untuk pelaksanaan di Dirgahayu RI juga nih Bu, ada acara khusus mungkin untuk Kota Cirebon? Atau disatukan dengan kota? Oh enggak, terpisah. Jadi paripurna untuk apa? Untuk Kota Cirebon tersendiri, kemudian juga Dirgahayu Republik Indonesia itu tersendiri juga. Seru sekali Nexter, bahasannya kekinian banget. Jadi ada yang memang bahasannya tentang tema-tema yang bersifat sisi yang unik. Kalau kita tentang updating agenda kota kita tercinta, Kota Cirebon. Dan tadi sudah ada bocoran bahwa sejumlah agenda akan dilakukan di bulan depan. Dan agenda puncaknya untuk teman-teman di DPRD Kota Cirebon adalah agenda paripurna pembahasan itu juga. Iya. Bu, ini kan sudah boleh dibilang puncak tertinggi. Jadi wakil rakyat sudah jadi. Ibu ya. Pertama anggota biasa naik grade lagi Bu, sebagai pimpinan dewan di 2019-2024. Ada visi lain nggak sih Bu yang belum tercapai? Masih belum terpikirkan. Masih belum terpikirkan, mengalir saja. Mengalir saja ya? Ya. Soalnya kan hingar-bingar yang
kalau wartawan bukunya tajam ya Bu ya. Katanya mau ikut bursa untuk pilu apa tuh Bu. Iya, begitu. Saya rasa masih terlalu ini ya, terlalu dini kalau kita bicara mengenai pilu walkot. Karena masih beberapa tahun ke depan dan yang jelas ini kan rekomendasi dari partai, dari DPP. Kalau saya patuh terhadap partai, apapun putusan partai akan saya laksanakan. Masih karena ini, bisa dikatakan saya hanya petugas partai, Mas. Petugas partai di Kota Cirebon. Iya. Tapi kan potensi Ibu kan untuk ke arah sana, Bu. Sangat terbuka lebar sekali ya, Bu. Kalau misalkan Bu Mega masih rekom juga pasti iya. Siap ya. Mau tidak mau harus siap. Harus kita laksanakan. Tapi untuk sekarang memang kita nikmati dulu, kita jalan dulu sebagai pimpinan DPRD, Bu. Ya. Jadi karena saya juga ketua DPC, jadi saya ini harus menyiapkan ibaratnya pasukan-pasukan perang saya dulu, Mas. Ya. Siapapun nanti yang akan mencalonkan diri menjadi calon wali kota atau wali kotanya ke depan, kita harus siap memenangkan. Ada ini, Bu, ada semacam kayak kalau di Jepang itu kan ada namanya strategi Kaizen. Nah, Ibu sendiri untuk di DPC ini punya strategi apa untuk memaksimalkan mesin partai? Mesin partai yang jelas kita bentuk dulu semua dari mulai anak ranting. Kalau anak ranting itu tingkatannya di tingkat RW. Nah, kemudian ranting itu di tingkatannya kelurahan. Ya. Dan PAC itu tingkatannya kecamatan. Nah, yang sudah terbentuk saat ini untuk apa struktur yang ada di PDI Perjuangan itu sudah terbentuk dari mulai tingkat anak ranting sampai ranting. Kita tinggal pembentukan PAC. Nah, pembentukan PAC ini juga kita masih menunggu pandemi nih, Mas. Karena seharusnya jadwal pembentukan PAC ini sudah diagendakan di bulan Juni. Seharusnya. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Jadi kita masih menunggu waktu dari DPD apa keputusannya untuk membentuk PAC. Ibu katanya hobi juga di seni. Oh iya. Di musik. Nah, ini dengan kondisi hobi yang yang memang harus ada waktu yang kita luangkan ya, Bu, ya, untuk hobi itu. Karena biar bagaimanapun hobi adalah sumber daripada mood kita sendiri. Dengan mood yang bagus, bekerja pun jadi bagus. Iya, betul. Jadi maksimal dan efisien ya. Ibu, cara untuk meluangkan hobi dengan masa pandemi seperti sekarang gimana, Bu? Ya, jadi saya ini ya bisa dikatakan apa ya, dari kecil itu senang berkesenian. Senang berkesenian. Berupa apa, Bu? Lukiskan atau musik? Lebih banyak ke musik, teater, tari, lebih banyak. Dulu awal-awal saya berkesenian itu saya pernah menjadi sinden. Saya pernah menjadi sinden, tapi sindennya sinden sintren. Tahu sintren, Mas? Tahu. Ya, sintren itu ya kesenian khas Kota Cirebon. Jadi saat itu saya bergabung dengan kawan-kawan di Keraton Kacirebon. Jadi sinden sintren pertama di Keraton Kecerbonan adalah ya, saya. Ya. Sekarang jadi ketua dewan ekster. Ibu boleh diperagakan, waktu kan nyindir berarti ya, Bu ya. Iya, iya. Boleh dinyanyikan satu bait aja. Ah. Lagu yang waktu dibawa. Kayaknya itu udah lama banget masalahnya, Mas. Ayo lagu. Udah lama banget itu. Mungkin masih ingat liriknya, Bu? Apa ya? Turun-turun sintren gitu ya. Berarti sinden pertama di Keraton lah dia. Ya, waktu itu di apa? Keraton Kecerbonan itu apa? Sanggar Sekar Pandan saat itu namanya. Nah, memandang ini, Bu, ini kembali masih tema tentang seni juga di masa pandemi. Ini kan ada banyak masyarakat juga yang masih bingung nih, Bu. Mau nikahan misalkan.
pernikahan terkadang kan nggak ada tanggapan tuh, Bu. Iya. Entah itu seni guru, keluarga tunggal, atau band, atau apa. Betul. Nah, itu fenomena di kabupaten itu ada kesimpangsiuran masalah izin keramaian. Iya, iya. Nah, untuk di kota gimana, Bu? Dipikul ratakah, tidak boleh kalau belum ada perintah atau belum ke zona hijau? Atau boleh tapi siangnya aja? Lebih mengambil yang mana untuk kota Cirebon? Jadi, kota Cirebon ini saya rasa lebih fleksibel ya. Gitu. Yang penting protokol COVID-nya ini dijalankan. Dan memang untuk undangan yang itu dibatasi kalau nggak salah sekitar 500 undangan. Tidak boleh lebih. Tapi itu juga harus diatur. Diatur satu, diatur jarak, kemudian juga mungkin jamnya yang diatur. Gitu. Ada penjadwalannya ya, sekian ratus di jam. Betul. Sehingga tidak berjumpel di tempat yang sama, tapi dalam waktu yang sama. Larangan yang sama tidak ada, Ibu ya? Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Himbauan untuk masyarakat Cirebon, baik mungkin menyambut hari Dirgahayu yang ke-651, juga himbauan untuk masyarakat. Buat masyarakat kota Cirebon, jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian juga tetap memakai masker, ya. Kalau setiap kita mau keluar rumah, kemudian tetap cuci tangan, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola hidupnya itu tetap harus jaga, jaga staminanya juga, karena akhir-akhir ini kalau di kota Cirebon itu ada namanya angin kumbang, dan saat ini angin kumbang itu sedang datang ya. Udah kita COVID, kemudian juga ada angin kumbang, jadi ini sangat riskan untuk kita yang ada di kota Cirebon. Jadi buat masyarakat kota Cirebon, tetap jaga kesehatan. Dan juga untuk nanti kita Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-651, semoga Kota Cirebon ini semakin baik lagi, masyarakatnya pun semakin peduli lagi terhadap Kota Cirebon, gitu kan? Dan juga semua bisa saling rasa memiliki dan saling menyayangi. Di kota Cirebon ini akan semakin terwujud. Saya terima kasih. Mantap. Semua sektor, semua segmen kena nih sama Ibu Fitria nih. Oke, Nexter, barusan kita sudah mengulik dari mulai latar belakang sejarah, kinerja beliau di DPRD Kota Cirebon, hobi, wacana pembangunan Kota Cirebon ke depan, kinerja teman-teman wakil rakyat, dan semua termasuk kepemimpinan beliau sebagai Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Ibu Fitria Pamungkaswati. Oke, untuk pembaca setia jabarpublisher.com dan pemirsa JPNX TV, nanti kita ulas lagi dengan konten-konten yang lebih keren, dengan ide-ide yang lebih kreatif, dan dengan narasumber yang lebih inspiratif. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the leader, Pabisa.